Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Paeja Story. Oke, tidak terasa ya, hari libur dan weekend telah tiba. Dan kini saatnya saya bersama tim Jenik Adventure akan mengeksplor keindahan alam Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. By the way, hari ini saya sedang menuju perjalanan untuk mengeksplor sungai yang sangat indah sekali. Namanya adalah Sungai Tonjong Canyon. Sungai ini berada di alamat Jalan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepatnya jadi di daerah Kebun Karet ya guys, sebelum Pantai Cipatuja, Tasikmalaya. Untuk menuju lokasi ini, teman-teman dari kota Tasikmalaya sekitar 3 jam ya guys. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sini, sebentar lagi untuk ke lokasinya. Oke, jadi teman-teman kalau mau masuk ke sini, ini adalah tempat utama gerbang untuk masuk ke wilayah Tonjong Canyon. Jadi ini ya teman-teman, wilayah Kebun Karet, nanti ada yang belok kanan ada warung, teman-teman masuk ke sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita sudah menuju Sungai Tonjong Canyon. Dan ini sedang dalam perjalanan dari gerbang awal tadi sekitar 6 kilo ya guys, jaraknya. Jadi sekitar ya mungkin 15 menit lah teman-teman ya. Nanti pokoknya teman-teman lurus aja, ikuti alur jalan ini. Gak boleh bolak belok ya guys. Teman-teman lurus aja, nanti saya akan liatin lebih tepat daerah mana teman-teman harus berhenti dan sudah sampai. Oke, sebelum saya lanjutin, jangan lupa like, share, and subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis kok, biar saya lebih semangat untuk review-review selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Oke, teman-teman, sebelumnya saya istirahat dulu ya, barusan sholat. Jadi teman-teman harus sholat dulu di sini. Kalau mau sholat yang masjid barusan, dari yang lokasi masjid untuk menuju lokasi Tonjong Canyon cukup dekat sekali ya guys, hanya sekitarnya 3 menit. Jadi teman-teman yang mau sholat silakan sholat dulu yang barusan. Oke, kita sudah sampai teman-teman. Yeay, dan inilah lokasinya teman-teman, untuk lokasi Tonjong Canyon. Gak usah khawatir teman-teman, jadi di sini itu terdapat area parkir ya, dan aman sekali kendaraan kita karena di sini sudah ada petugas petugas parkirnya ya. Teman-teman bisa bayar parkirnya
Ya, kalau boleh sih minimal 5.000 ya per motor ya guys, karena motor kita sudah dijaga oleh teman-teman masyarakat sini. Dan untuk mobil pun bisa sampai ke sini ya guys, nggak usah khawatir. Jadi yuk teman-teman main ke sini ya. Oke, next, lanjut ya. Jadi ini dari parkiran itu kita menuju lokasinya sekitar 10 menit ya guys. Jadi kita jalan terus. Nah ini dia teman-teman, untuk yang pertama, jadi kita kebanyakan turun ya. Dan apa, kebetulan pas kesini itu sebelumnya hujan, jadi tanahnya lumayan apa, sebenarnya cepal ya guys. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena ini tanahnya licin. Nah ini dia teman-teman untuk jalannya ya menuju ke sini. Dan gak usah khawatir ya teman-teman, kalau teman-teman takut salah jalan, nanti bisa ada yang antar kok ya, nanti masyarakat sini mau mengantar ke sini. Teman-teman tinggal kasih aja ya uang aku ataupun ya makanan dan seridonya aja lah ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ya. Jadi pertama kalinya kita adalah turun terus ya teman-teman jalannya, dan nanti untuk pulangnya pasti menanyakan. Tapi nggak usah khawatir, karena walaupun kita capek, tapi keindahan di sini tidak tara ya, dan akan tergantikan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi Tonjong Canyon, dan inilah teman-teman area Tonjong Canyonnya. Lihat teman-teman ya, bagus sekali pemandangannya. Ini di sekitar kita itu banyak bebatuan ya, seperti di Grand Canyon daerah Cijulang Pangandaran ya, Jawa Barat. Jadi nggak beda jauh. Nah ini dia tempat lokasinya. Dan sini pun ada terdapat rumah atau saung ya guys, jadi nggak usah khawatir teman-teman yang mau istirahat dulu sebentar setelah perjalanan jauh, teman-teman bisa makan di sini ya, di tempat saung ini. Jadi jangan lupa buat teman-teman harus bawa makanan dan minuman ya, karena di sini tidak ada warung. Oke, karena kita sudah nggak sabar mau mengeksplor dan pin berenang ya di daerah ini, ayo teman-teman, kita sebentar lagi kita akan berenang. Dan saya akan liatin ya lokasinya. Jadi disarankan kalau untuk berenang teman-teman harus ke daerah yang kiri dari lokasi saung tadi ya, jadi nggak boleh ke kanan, dihimbaukan tidak boleh ke kanan ya. Itu kenapa ya, mungkin biar aman ya. Jadi di sini adalah tempat aman untuk area berenangnya ataupun jumping. Oke, lihat teman-teman ya, bagus sekali pemandangannya. Pokoknya nggak nyesel deh teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau kesini, bagus sekali pemandangannya. Dan bisa dipoto di spot-spot mana yang teman sukai ya. Bagus sekali hasilnya kalau foto. Dan ini untuk airnya jernih banget ya guys. Tadi saya waktu perjalanan kan hujan sebelumnya ya, saya udah deg-degan, aduh takut airnya enggak bening untuk ngambil ya. Ternyata bersih, alhamdulillah ya. Oke, my trip, my adventure, selamat menikmati. Mantap sekali guys, pokoknya dijamin keren. Ini adalah lokasi Tonjong Canyon ya guys, dan enak sekali berenang dan jumping di sini teman-teman ya. Untuk kedalamannya ini sekitar 5-7 meter ya, jadi teman-teman juga harus hati-hati
buat yang nggak bisa berenang, mendingan kalau amannya pakai itu ya, apa, rompi, pakai pengaman rompi yang tadi ya, apa namanya, aduh. Dan disediakan juga ya, nanti di saungnya ada rompi buat berenang, jadi biar aman teman-teman harus pakai itu ya. Oke, next kita lanjut jalan. Nah, kebanyakan yang di video itu di sini nih teman-teman ya. Dan ini apa, jumping dari sini itu sekitar 7 meter loh guys. Buset ya, aduh serem banget pokoknya. Tapi aman teman-teman ya, aman insya Allah. Jadi sudah di banyak uji coba buat dari siapapun ya, dari video-video di IG juga banyak yang jumping di lokasi ini dan alhamdulillah pada aman. Tapi tetap teman-teman harus hati-hati ya, jumping yang tertingginya gitu ya. Nanti akan saya liatin ya teman saya, tim Jenny Carpenture, untuk jumpingnya ya. Seru pokoknya teman-teman, indah sekali ya pemandangannya, pokoknya gak nyesel. Terima kasih Indonesia dan terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan pemandangan yang begitu indah sekali ya. Lihat airnya juga bersih sekali ya teman-teman. Disarankan sih ya, apa, jangan kesini tuh jangan terlalu waktu musim hujan banget gitu ya, biar airnya bersih dan tidak terlalu terasa airnya. Oke, barusan teman-teman saya udah itu ya, udah jumping teman-teman. Woohoo, my trip, my adventure. Ya teman-teman, mantap sekali kan. Seru pokoknya teman-teman. Pokoknya dijamin happy banget guys. Jadi berwisata dan traveling itu tidak harus mahal loh guys. Di sini itu ya, jadi saat ini lokasi Gunung Kenyon belum ditarik resmi dari pemerintah setempatnya, cuma dikelola oleh warga sekitar. Jadi teman-teman boleh kasih 10.000 aja ya per orang, sekalian dengan apa, buat parkir gitu ya. Kasihan pengguna sudah jaga alam Gunung Kenyon ini dan kendaraan ya, datang ke sini gitu ya. Saya juga dipandu sama pemuda di sini ya, diajak di sini, jadi tenang dan aman sekali. Oke, teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mantap sekali pokoknya. Teman-teman bisa jumping di area sini yang barusan. Pokoknya ikuti arah dan apa, nasihat dari pemuda sekitar atau pemandu yang datang mengantar teman-temannya. Pokoknya jangan, saya saranin jangan melawan gitu ya, biar aman kita semua. Oke teman-teman, demikian review saya kali ini terhadap Explore Gunung Kenyon Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di adventure dan explore selanjutnya. Terus stay tune di Playja Story. Dadah.